nem peringetje, erről Antalján ke tudjuk kulok, szedják di bukanyat, terdjavinja hubungan diplomatik, Antara kedua negara kita. Dan ini suatu hal yang patut dibanggakan karena sejak permulaan dari hubungan diplomatik ini, Uni Soviet waktu itu dan Republik Indonesia berusaha menjalin kerjasama yang lebih erat di berbagai-bagai bidang. Bidang militer, bidang sipil, perindustrian, ada beberapa proyek yang waktu itu Uni Soviet membangun di wilayah Indonesia, di Pulau Kalimantan, di Pulau Jawa. Jadi memang saya masih ingat proyek-proyek ini, seperti misalnya jalan Palangkaraya Tangkiling, itu sampai sekarang dipakai di Kalimantan Tengah.